pedagang kita sudah melakukan di 1044 pedagang di 43 pasar. Hasil ya. Dari hasil itu ada 45 yang kan kalau pedagang mah rapid. Reaktif itu ya. Ya, ada 45 yang reaktif. Dari 45 yang reaktif ini ditindaklanjuti swab. 4 orang yang positif langsung dilakukan isolasi mandiri. Satu blok itu langsung ditutup, tidak berdagang ya. Kalau itu bloknya maksudnya di satu pasar atau semua pasar yang semua pasar yang ada yang positif ya? Di blok semua enggak ya, enggak. 4 orang itu maksudnya dari pasar mana aja? Tiga pasar. Ya. Tapi ya, yang tiga pasar itu langsung ditutup. Iya, di blok mereka jual kan gini. Saya tanya ke direktur pasarnya, apa sih kegiatan yang mereka pedagang lakukan? Begitu pagi-pagi dia datang ke pasar, dia di jongkok itu aja tidak kemana-mana. Karena melayani si pembeli, sehingga tentunya blok itu saja yang ditutup karena kan pasarnya luas kan. Bu, yang 4 pasien ini di rapidnya kapan, PCR-nya kapan? Kalau tanggal saya tidak hafal, tetapi di minggu-minggu kemarin karena kita udah berjalan 2 minggu. Oh, itunya pengetesannya udah 2 minggu kemarin. Udah 2 minggu. Hari ya. Minggu kemarin keluar. Yang 4 orang itu swab. Dia ikut di kita hari Sabtu ya, kalau nggak salah Sabtu yang lalu. Langsung di blok. Nah, Bu, hasil tracing yang 4 orang itu tertular dari mana, Bu? Nah, yang 4 hasil tracing dari pedagang ini diantaranya mungkin dari pedagang itu juga, dari para pedagang hasil tracing teman-teman puskesmas. Nah, gitu. Itu apakah bisa dikatakan klaster baru atau enggak lah? Cuman 4 orang kok klaster. Bu, ini tuh pasar lebih panjang. Kalau satu pasar semuanya bahkan lebih ya. Soalnya tadi pagi-pagi Pak Wali bikin ya salah bicara. Nah, jadi tentunya nanti kita ke depan untuk pasar-pasar yang memang pedagangnya ada yang positif, insya Allah mudah-mudahan rapidnya tersedia dengan cukup banyak. Kita akan melakukan rapid kepada semua pedagang dan juga mungkin yang berbelanja di sini. Berbelanja rapid. Seperti itu.